Fakta-fakta seputar berang-berang, ini dia videonya. Mari saya ceritakan beberapa fakta menarik tentang berang-berang. Jadi, berang-berang adalah hewan yang sangat unik dan menarik. Mereka adalah makhluk penuh kecerdasan dan kreativitas. Salah satu fakta menarik tentang berang-berang adalah kemampuan mereka menggunakan alat. Mereka sering menggunakan benda-benda seperti batu atau ranting untuk membantu dalam mencari makanan. Misalnya, mereka dapat menggunakan batu untuk membuka kerang dan mendapatkan daging di dalamnya. Selain itu, berang-berang juga memiliki sistem sosial yang kompleks. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil dan memiliki hierarki sosial. Anggota kelompok ini bekerja sama untuk mencari makanan dan melindungi wilayah mereka. Namun, ada satu lagi fakta yang sangat menarik tentang berang-berang, yaitu kebiasaan mereka mencuci makanan mereka sebelum dimakan. Mereka akan merendam makanan mereka di dalam air dan menggosok-gosokkannya untuk membersihkannya sebelum makan. Ini menunjukkan tingkat kebersihan yang tinggi dan kecerdasan mereka dalam merawat makanan. Jadi, berang-berang adalah makhluk yang cerdas, kreatif, dan memiliki kebiasaan unik seperti mencuci makanan mereka. Mereka benar-benar hewan yang menarik untuk dipelajari. Mereka adalah hewan yang menarik dan memiliki banyak aspek unik dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek menarik tentang berang-berang adalah kemampuan mereka menggunakan alat. Mereka termasuk dalam sedikit hewan yang dapat menggunakan alat untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, mereka sering menggunakan batu atau ranting sebagai alat untuk membantu mereka mencari makanan. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang biasanya terdiri dari anggota keluarga. Dalam kelompok ini, ada hierarki sosial yang jelas, di mana berang-berang yang lebih tua atau yang lebih berpengalaman memiliki peran yang lebih dominan dalam kelompok. Mereka bekerja sama untuk mencari makanan, membangun sarang, dan melindungi wilayah mereka. Ini menunjukkan tingkat kerjasama dan komunikasi yang tinggi di antara anggota kelompok. Salah satu kebiasaan menarik lainnya yang dimiliki berang-berang adalah kecintaan mereka terhadap kebersihan. Sebelum mereka makan, mereka sering mencuci makanan mereka dengan air. Mereka akan merendam makanan mereka, seperti buah-buahan atau kacang-kacangan, di dalam air, dan kemudian menggosok-gosokkannya sebelum dimakan. Ini adalah contoh lain dari kecerdasan mereka dalam merawat makanan dan menjaga diri mereka tetap bersih. Selain itu, berang-berang juga dikenal karena perilaku yang lucu dan menggemaskan. Mereka sering terlihat bermain-main di sekitar air dan menggunakan perut mereka sebagai pelampung. Mereka juga memiliki ekor yang panjang dan berbulu, yang dapat mereka gunakan untuk menyeimbangkan diri saat mereka mendaki atau bermain di pohon. Jadi, berang-berang adalah hewan yang cerdas, kreatif, seperti penggunaan alat, sistem sosial yang kompleks, dan kecintaan terhadap kebersihan menjadikannya hewan yang sangat menarik untuk dipelajari dan diamati dalam alam liar. Mari kita terus menjelajahi fakta menarik tentang berang-berang. Mereka adalah makhluk yang sungguh menarik, dan semakin kita memahami mereka, semakin kita akan terpesona oleh kehidupan dan perilaku mereka. Berang-berang adalah hewan yang memiliki kecerdasan tinggi dan kemampuan pemecahan masalah yang luar biasa. Kemampuan mereka menggunakan alat adalah bukti kecerdasan mereka yang luar biasa. Mereka tidak hanya menggunakan batu dan ranting untuk membuka kerang, tetapi juga untuk memecahkan masalah lain dalam kehidupan mereka, seperti membangun sarang yang kuat dan aman. Sistem sosial berang-berang juga sangat menarik. Mereka hidup dalam kelompok kecil yang erat, dan anggota kelompok ini memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Anggota kelompok bekerja sama dalam mencari makanan, menjaga wilayah mereka, dan merawat anak-anak mereka. Dalam kelompok ini, ada hierarki sosial yang jelas, di mana berang-berang yang lebih tua atau yang lebih berpengalaman memiliki peran yang lebih dominan. Mereka bahkan memiliki cara komunikasi yang rumit untuk berkomunikasi satu sama lain, termasuk suara-suara dan gerakan tubuh. Selain itu, kecintaan berang-berang terhadap kebersihan adalah contoh lain dari betapa menariknya hewan ini. Mereka tidak hanya mencuci makanan mereka, tetapi mereka juga merawat bulu mereka dengan rajin. Mereka menggunakan air untuk membersihkan bulu mereka, dan ini tidak hanya untuk menjaga kebersihan tetapi juga membantu menjaga isolasi termal bulu mereka agar tetap efisien dalam menghadapi perubahan suhu. Berang-berang juga memiliki kisah-kisah legendaris dalam budaya populer. Mereka sering digambarkan sebagai hewan cerdik dan jahil dalam cerita-cerita anak-anak.
Salah satu karakter terkenal adalah Berang-Berang Bertengkar, yang selalu memiliki akal cerdas untuk mengatasi masalahnya. Jadi, Berang-Berang adalah makhluk yang benar-benar menarik dengan kecerdasan tinggi, sistem sosial yang kompleks, dan kecintaan terhadap kebersihan. Mereka juga memiliki tempat istimewa dalam budaya populer, menjadi ikon karakter yang cerdik dan menghibur. Dalam alam liar, mereka adalah contoh indah dari adaptabilitas dan kelangsungan hidup. Berang-berang adalah hewan yang tergolong dalam keluarga Mustelidae, yang juga mencakup hewan-hewan seperti musang, luwak, dan otter. Salah satu karakteristik fisik yang paling mencolok dari berang-berang adalah ekornya yang panjang dan berbulu. Ekornya tidak hanya berfungsi sebagai alat seimbang saat mereka berjalan atau bermain di pohon, tetapi juga berperan sebagai alat komunikasi penting di antara mereka. Mereka dapat menggerakkan ekor mereka dengan berbagai cara untuk mengungkapkan emosi dan pesan kepada sesama. Berang-berang adalah pemakan segala. Diet mereka sangat beragam, tergantung pada musim dan habitat mereka. Mereka dapat makan buah-buahan, tumbuhan, serangga, ikan, dan bahkan vertebrata kecil. Ini adalah bukti lain dari adaptabilitas mereka yang luar biasa dalam mencari makanan di berbagai lingkungan. Satu lagi hal yang unik tentang berang-berang adalah keterampilan mereka dalam membangun sarang. Mereka membuat sarang yang disebut liar, yang biasanya terletak di dalam terowongan bawah tanah. Sarang ini memiliki pintu masuk yang tersembunyi dengan cermat, dan beberapa ruangan yang berfungsi untuk tidur dan menyimpan makanan. Sarang ini juga memiliki sistem ventilasi yang baik untuk menjaga kebersihan dan sirkulasi udara yang baik. Selain itu, berang-berang memiliki kehidupan yang relatif panjang di alam liar. Mereka dapat hidup hingga 10 hingga 15 tahun dalam kondisi alaminya. Ini memungkinkan mereka untuk membangun pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak dalam hidup mereka, yang juga dapat meningkatkan kecerdasan dan adaptabilitas mereka. Dalam budaya beberapa masyarakat pribumi, berang-berang dianggap sebagai hewan suci atau memiliki peran mitologis. Mereka kadang-kadang dianggap sebagai penjaga air atau makhluk yang membantu dalam pencarian makanan. Jadi, berang-berang adalah hewan yang memiliki banyak aspek unik dalam hidup mereka, termasuk ekor yang berfungsi ganda, kemampuan makanan yang beragam, keterampilan membangun sarang yang luar biasa, umur panjang dalam alam liar, dan peran dalam budaya masyarakat tertentu. Semakin kita memahami hewan-hewan yang menarik ini, semakin kita akan kagum pada kecerdasan dan adaptabilitas mereka dalam menghadapi berbagai tantangan alamiah. Itulah fakta menarik tentang dunia berang-berang. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.